para anak-anak muda, sebentar lagi kita akan menjalankan suatu tugas demokrasi atau kewajiban demokrasi, yaitu memilih calon bupati untuk periode ke depan. Ini sebetulnya hal yang biasa dalam alam demokrasi, tetapi tetap memerlukan suatu syarat supaya pemilihan bupati ini berkualitas, yaitu sikap demokrasi yang matang, kemudian dengan akal sehat, kemudian tetap menjaga persaudaraan. Karena kalau pemilihan ini sampai menodai persaudaraan kita, ini menjadi menurunkan mutu pilkada yang akan kita dapat. Dan pesan saya, kalian yang muda, berangkatlah ke TPS untuk memilih bupati yang kalian percaya. Calon bupati yang kalian percaya, pilih, dan itu kita telah melakukan kewajiban demokrasi yang sangat penting kita lakukan. Selamat memilih, sampai ketemu.